Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel bersama saya dengan Heron. Pada video kali ini kembali saya akan berbagi membahas tentang seputar tutorial TikTok yang akan saya bagikan pada video kali ini. Video tutorial kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara batasi komentar di TikTok. Oke, langsung saja saya akan kasih tahu cara tutorialnya kepada teman-teman semuanya untuk batasi komentar di TikTok. Langsung saja saya sudah masuk ke profil TikTok yang saya punya. Teman-teman bisa ikuti langkah berikut ini. Pilih garis 3 yang ada di sudut kanan atas. Lalu teman-teman pilih pengaturan dan privasi. Setelah itu, teman-teman langsung saja masuk pilih privasi. Lalu teman-teman lihat ke bawah yang ada di bawah tulisan interaksi ya, dan pilih komentar. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya komentarnya. Untuk cara batasi komentar di TikTok, teman-teman bisa pilih yang paling tengah ya, pengikut yang Anda ikuti balik. Oke, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman videonya dilihat di aplikasi TikTok, itu akan ada tulisan komentar ini dibatasi. Jadi seperti itu untuk video tutorial yang saya bagikan cara batasi komentar di TikTok. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa ikuti video tutorial ini. Dukung channel ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.